Happy Place. Salam bahagia pencamenan. Apa kabar? Semoga baik-baik saja di rumah dan semoga semua keluarga sehat di rumah. Kali ini kita mau unboxing Lego. Oke. Tepuk tangan enggak? Tepuk tangan enggak? Tepuk tangan. Ayo, ayo. Gila, gua kasihan diri gua sendiri kan. Oke. Kita kali ini mau unboxing Lego. Lego tentang superhero. Superhero-nya ini lumayan terkenal. Banyak yang tahu. Enggak semua, tapi banyak yang tahu. Oke, begitu ya? Oke. Ini keren banget sih. Coba kita lihat. Oke. Okay. Ini Lego Batmobile. Halo? Nah, gitu ya. Oh, salah. Salah ya, salah. Enggak, soalnya namanya Batmobile, jadi kita kayak udah halo aja. Gila, nekat banget ya. Oke, okay, ini Lego Batmobile. Batmobile. Bingung kan lo? Oke, okay, coba kita lihat. Ini Legonya juga keren banget sih. Ini mungkin bisa menjadi salah satu kolektor kalau yang orang pecinta Batman. Setahu gue juga ada seri Batwing-nya. Ini juga pasti kalau dipajang bareng, sadis. Sangat sadis. Coba kita lihat dulu. Oke, okay, di sini serinya 76139. Dengan tidak ada tulisan piece sama sekali. Ini berapa piece? Kita nggak tahu. Ini kayak mungkin karena Batman itu penuh dengan misteri, jadi juga piece-nya juga penuh dengan misteri. Ini enggak. Di sini ada terlihat dari bentuk belakangnya. Coba kita lagi. Wih, ngeri. Ngeri. Ini keren banget sih. Ini bakal gede banget. Dan seperti yang gue bilang dari awal, kalau kita punya ini sama si Batwing, kayaknya cakep sih. Dan ini terlihat dia tahun, ada tahunnya nih, 1989 tadi ya, di depan ya, sorry. Itu mungkin tipe dari, atau bentuk dari Batmobile ini, Batmobile, ada mobil. Sudah salah, ntar kalau gue bilang ini diketawain, gue bilang itu diketawain, ya gak? Yang dipakai pada tahun itu, gitu ya, yang dipakai di film pada tahun itu. Coba kita lihat, ini ada size-nya nih. 14,7 cm tingginya atau 5,8 inch. Dengan panjang 60,8 cm atau 23,9 inch. Ini 60 cm loh panjangnya loh. Ini gede nih, ini lumayan nih. Mantap. Mantap. Coba kita lihat lagi. Wah, ini ada mukanya dia nih. I'm Batman. Asik. Gue tadi mendengarkan ada suara-suara orang ledek gue tadi banget. Ada ketawain gue tuh. Gara-gara gue bilang, I'm Batman. Coba, mending kita buka. Kita unboxing, kita lihat kayak gimana. Wih. Gue ngintip dari sini. Maaf, harganya, ya Allah, udah mulai katong lah, oke. Okay. Harganya 4.999.000. Lumayan. Tapi kalau buat pecinta Batman sih, mungkin itu suatu keharusan ya. Keren soalnya. Oke, okay. Sekarang boleh dibuka? Oke. Kita coba itu ada berapa kantong ini.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 2 ban. Kayaknya bed motor nih, bukan bed mobil. Bannya cuma 2. Oke. Coba kita buka yang kantong lagi. Coba kita hitung. Yang kantong berikutnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kantong. Dan ini bukunya. Coba kita lihat. Ini ada stikernya. Mantap. Ini detail banget loh dia loh. Sampai ada kayak buat speedometer. Lihat tuh. Mantap. Coba deh. Kita lihat bukunya sekarang. Ini bukunya. Oke. Coba kita lihat. Buh. Ini bentuk dari Legonya. Oh, ini kayak pasti filmnya. Mantap. Ini orang-orang yang mendesain. Keren. Masih sama di sini. Masih sama. Gila ya. Ngedesainnya tuh sebenarnya rumit banget loh. Asli. Ya kalau di kalau kita lihat ya, emang ini hebat sih. Mereka tuh hebat dan sangat jenius. Wah, ini predator dan protector. Kalau kita banyaknya predator, jarang protector. Enggak, canda-canda. Oke, lihat lagi ya. Predator dan protektor. Ngeri. Oke, coba kita lihat lagi. Oh, ini kayak di, mungkin kayak di filmnya ya dulu ya. Ya, ini cuplikan-cuplikan dari filmnya. Dan ini coba kita lihat, kita bisa lihat ya berat. Nah, oke, coba kita lihat. Ada berapa halaman? Dia totalnya ada 397 halaman. Di halaman terakhir terlihat udah full jadi. Dari bentuk mobilnya dan juga minifigurnya. Mantap nih, keren. Keren, oke deh. Kita coba buat. Biar kita lihat hasilnya, ya gak? Let's go! Gokil, akhirnya jadi juga mobilnya Batman yang kita bilang Batmobile atau Batmobile. Ini keren banget sih. Ini coba kita lihat ya. Di sini tertulis Batmobile 1989. Jadi mungkin ini persis Batmobile yang dari filmnya dia di tahun 1989. Itu pas Michael Keaton ya? Dia bukan sih? Iya kan? Ini keren banget. Gede banget. Taruh di rak keren banget. Terus ini gue copot. Ntar gue sih taruh lagi. Mungkin taruhnya ntar dulu. Soal copot, sorry. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Oke, dia itu besar banget, detail banget. Dan dia juga ada tatakannya yang bisa membuat dia tuh diputar gitu. Gitu, diputar gitu. Jadi mau lihat dari tampak mana. Jadi keren banget sih. Sangat banget sih. Sangat banget. Dan dia bisa di
putar gini tadi ya. Coba. Put. Tuh, keluar tembakannya. Sangar nih. Dia bisa buat keluar tembakannya tuh dari mobilnya. Terus kayak di filmnya. Tinggal diputerin bakal sini. Nah. Sekali kita masangin copot tadi. Jadi kayak gini. Ini keren banget sih. Dia tinggal diputer lagi. Dia tutup lagi. Latar lagi. Jadi lagi. Sangar sih. Keren banget. Jadi ini Batmobile. Lalu kita lihat apa lagi? Kita lihat, oh minifigurnya. Minifigurnya. Batman, jelas. Joker, jelas. Nah yang ini gue gak tau siapa nih cewek nih. Yang cewek siapa nih? Selebgram. Oh, ini bawa kamera dia. Mungkin lagi bikin konten. Siapa sih namanya? Sorry banget, kita gak ada yang tau namanya. Tapi mungkin dia selebgram ya, lagi bikin konten ya. Nah, bercanda, sorry. Oke, lalu kurang lebih gitu sih. Buat Batmobile, ini bagus banget. Mungkin kalau dipakai lampu juga pasti akan lebih keren. Kita taruh di rak gitu, keren banget. Dan dia juga ada Batwing kan, taruh sebelah-sebelahan. Bisa jadi lebih keren lagi. Luar biasa sih, luar biasa. Oke, mungkin sekarang kita saatnya untuk kuis. Oke, siap? Pertanyaannya, kita mau unboxing Lego apakah di episode berikutnya? Ya, kita mau unboxing Lego apakah di seri berikutnya? Petunjuknya itu dia sebuah bangunan tinggi besar, ya, dari yang diambil dari seri jagoan yang berkarakter laba-laba. Gitu. Bangunan itu tentang sebuah bangunan media, surat kabar. Cara menjawabnya adalah menjawab di kolom live chat. Nama legonya beserta nomor seri kodenya. Gitu. Siapa yang pertama kali jawab, dia menang. Ya, nanti yang menang akan kita ajak sini main-main bersama tim Happy Place, ya gak? Luar biasa. Oke, gue sih gak sabar gue pengen sampai menang nih, ya gak? Oh iya, lupa. Dan yang menang itu akan bakal dapat giveaway. Wah, itu langsung Mas Faris yang kasih giveaway. Seh, gitu. Malah bisa foto bareng sama Mas Faris. Wah, luar biasa. Dia suka malu-malu, Pak. Bisa langsung gini, se-gitu. Gimana? Ya, gitu deh, oke. Gua tunggu sampai menang. Cukup, sekian episode kita kali ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian. See ya.